Usai dinyatakan lulus, 200 pelamar CPNS Kabupaten Bungo mulai diminta melengkapi berkas di kantor BKPSDM Bungo. Peserta CPNS yang terbukti menggunakan narkoba akan langsung didiskualifikasi. Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kabupaten Bungo memanggil 200 peserta CPNS yang dinyatakan lulus. Mereka diminta melengkapi berkas sebagai syarat keluarnya SK pengangkatan dan pengajuan nomor induk pegawai. Kepala BKPSDM Kabupaten Bungo Wahyu Sarjono mengatakan, seluruh peserta CPNS yang telah dinyatakan lulus akan dipanggil secara bertahap sebanyak 40 orang setiap harinya. BKPSDM memberi waktu pengurusan berkas dimulai dari tanggal 7 hingga 11 Januari 2019. Dikatakan Wahyu, 200 CPNS yang lulus telah melaksanakan tes jasmani dan tes narkoba. Hasil tersebut diperkirakan akan segera keluar. Peserta CPNS yang terbukti terindikasi narkoba akan gugur secara otomatis. Hari Sabtu di Rumah Sakit Umum Daerah Marabunga. Untuk selanjutnya hari ini, mulai hari ini sampai hari Jumat nanti, mereka kita atur secara bergiliran ke BKD untuk melengkapi berkas. Nah, jadi nanti sehari itu 40 orang. 40 orang kita undang untuk ke BKD untuk melengkapi berkas untuk penetapan NIK-nya. Kenapa kita jadwalkan seperti itu? Karena ini harus kita teliti satu persatu dokumennya. Sehingga kalau sekaligus kita undang 200, kita tidak akan sanggup untuk melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen itu. Tujuan tes narkoba tentu untuk kita mengetahui apakah yang bersangkutan ini apakah menggunakan narkoba atau tidak. Jadi kalau nanti memang terbukti, prosesnya yang akan kita pending. Gugur ya? Gugur. Berarti hari ini sudah keluar semua ya? Dari rumah sakit belum disampaikan ke kami. Ilham, JEK TV melaporkan.